إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمد بن عبد الله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى berfirman يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا dan berfirman pula yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin semua jamaah salat Jumat Masjid Jamilur Rahman yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita, sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan yang agung dan mulia, bulan Ramadhan, bulan yang memiliki keutamaan-keutamaan, bulan yang memiliki keistimewaan-keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat atau kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan Allah, dan bulan yang penuh dengan barakah atau kebaikan-kebaikan, serta bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian kita berdoa, mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, dan termasuk pula golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jamilur Rahman yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sesungguhnya disyariatkannya ibadah siam, ibadah puasa, itu adalah dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan disyariatkannya semua amal kebaikan, amal ibadah, dan amal ketaatan, itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dimanapun dan kapanpun kita berada, merasa diawasi, merasa dilihat, dan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Karena itu, dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya akan melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena sesungguhnya di dalam beribadah puasa intinya adalah pengendalian diri. Maka ketika seseorang mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya membentuk kepribadian yang baik, kepribadian yang berakhlak mulia. Karena itu, kalau seseorang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya akan berusaha berakhlak pada dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan banyak kebaikan. Dan akhirnya seseorang pun akan melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sehingga terbentuklah tiga akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada dirinya sendiri, dan akhlak kepada umumnya manusia atau seluruh makhluk Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat-sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, dan juga sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ketika mereka mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka ini adalah takwa yang merupakan akhlak kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelek yang selama ini kamu lakukan dengan kebaikan, maka tamhuha, dia akan menghapuskannya. Perbuatan-perbuatan baik akan bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan ini adalah akhlak kepada diri sendiri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia-manusia semuanya bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Maka ini adalah akhlak kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya takwa melahirkan akhlak yang mulia. Kemudian di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang kita dapatkan dari ibadah siam atau ibadah puasa. Di antaranya adalah terbentuknya kesabaran pada diri sendiri. Karena sesungguhnya yang namanya orang berpuasa dilatih untuk bersabar dengan tiga macam sabar yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dengan berpuasa. Yang kedua adalah as-sabru an ma'asillah, sabar dari bermaksiat kepada Allah, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Yang namanya tidak makan tentu lapar, yang namanya tidak minum tentu haus, yang namanya tidak ada makanan dan tidak ada minuman yang masuk ke dalam tubuh maka akan lemas. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berpuasa melatih dirinya dengan tiga macam kesabaran yang disebutkan oleh para ulama.
Oleh karena itu diharapkan dia bisa bersabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan lain, termasuk sabar di dalam sholatnya, sabar di dalam talabul ilmi tafaqquh fiddin, apalagi dilatih ketika habis subuh. Seseorang biasanya mendengarkan ceramah subuh atau mungkin kultum tarawih atau kajian berbuka puasa, maka diharapkan sabar di dalam thalabul ilmi karena sangat diperlukan. Karena itu dikatakan waman yastabir lil ilmi yadhfar binailihi waman yakhthubil hasnaa yasbir alal badli. Dikatakan waman yastabir lil ilmi yadhfar binailihi, siapa yang mau bersabar untuk suatu ilmu maka yadhfar binailihi, dia akan bahagia, dia akan beruntung dengan mendapatkan ilmu tersebut. Waman yakhthubil hasnaa yasbir 'alal badli, dan siapa yang ingin mengejar kemuliaan, menuntut suatu kejayaan, mencapai suatu kedudukan yang mulia, maka dia hendaklah bersabar di dalam mencurahkan segala tenaga, segala waktunya. Oleh karena itu yang namanya sabar di dalam menuntut ilmu diperlukan. Begitu juga sabar di dalam mendidik anak-anaknya. Karena sesungguhnya yang namanya mendidik anak merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya anak mempunyai karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita mau bersabar untuk mendidik putra-putri kita, kita akan bahagia dengan mereka, kita akan senang dengan apa yang mereka capai nantinya. Oleh karena itu bersabarlah di dalam mendidik anak, bersabarlah di dalam tafaqquh fiddin talabul ilmi, bersabar juga di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, salat misalnya, begitu juga puasa, dan juga di dalam amal kebaikan yang lainnya. Begitu juga sabar untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apalagi kita berpuasa, karena yang namanya berpuasa berusaha untuk mengekang dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang namanya seseorang meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan hubungan badan suami istri yang tadinya dibolehkan oleh syariat, bahkan itu sudah menjadi ibadah, tapi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki keutamaan dan keistimewaan, memiliki beberapa faedah dan banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini karena sesungguhnya seseorang berusaha menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Artinya tidak ada gunanya kalau seseorang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yada' qaulazzur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak bisa, siapa saja yang tidak bisa meninggalkan qaulazzur, perkataan dusta, wal amala bihi, dan dia malah melakukannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan dia di dalam meninggalkan makannya dan di dalam meninggalkan minumnya. Artinya Allah tidak membutuhkan puasanya dia kalau dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan malah berbohong, berdusta kepada yang lainnya, kepada sesama manusia. Oleh karena itu yang namanya dusta merupakan hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Begitu juga dengan adanya ghibah, namimah,
dan yang lainnya yang dilarang dalam Islam, maka harus ditinggalkan supaya ibadah puasa seseorang tidak rusak pahalanya. Bahkan ketika seseorang ditantang untuk berkelahi, disuruh oleh Rasulullah mengatakan inni shaim, kul katakanlah inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa, walaupun dia sebenarnya mampu untuk mengalahkannya, walaupun dia sebenarnya bisa untuk meladeninya, akan tetapi karena yang namanya inti dari puasa adalah mengendalikan diri, berusaha untuk dikendalikan, tidak memperturuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seseorang itu akan bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Jangan sampai puasa kita dirusak oleh hal-hal yang bisa mengurangi dan menguras pahala puasa kita, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti yang dikatakan tadi, tidak ada gunanya dia berpuasa kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kam min sha'imin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga yang ia dapatkan. Artinya dia berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Puasanya tetap sah akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sia-sia, puasanya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, marilah kita di samping meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, juga meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Di antaranya adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dilarang lewat lisan Rasul-Nya. Bapak-bapak dan hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan kita bertujuan bertakwa kepada Allah, kemudian bisa lahir akhlak yang mulia, kemudian bisa muncul kesabaran pada diri kita. Begitu juga sikap kedisiplinan, karena yang namanya puasa dilatih untuk disiplin bangun pagi sebelum subuh, kemudian dia bisa makan sahur, atau mungkin dia ingin membaca Al-Quran atau ingin sholat witir dan seterusnya, kemudian dia sahur lalu menahan diri bersama-sama, kemudian secara disiplin sama-sama juga waktu berbukanya, kemudian melaksanakan aktivitas yang lain. Jadi yang namanya bulan Ramadan ini melatih kita kedisiplinan. Di samping juga akan muncul sifat kepedulian yang tinggi dari diri kita dengan kita berpuasa. Karena kita mengetahui bagaimana rasanya lapar, bagaimana keadaan orang-orang fakir miskin yang sehari-harinya hidupnya susah, mereka-mereka yang kelaparan, mereka-mereka yang terlunta-lunta untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari makan, kadang sehari belum tentu sekali. Maka kita akan peduli terhadap sesama muslim khususnya dan sesama umat manusia, bagaimana rasanya lapar. Yang jelas akan muncul rasa kepedulian terhadap sesama muslim atau kepada sesama umat manusia. Bahkan ngelihat binatang-binatang yang kelaparan, dia pun akan berusaha untuk mencarikan makan, akan memberinya makan. Begitu juga dengan berpuasa, akan terlahir eratnya ukhuwah di antara kita.
jalinan persaudaraan yang begitu indah, karena kita dilatih bersama-sama untuk sahur bersama-sama, menahan lapar dan minum secara bersama-sama, kemudian buka pun secara bersama-sama, kemudian kita pergi ke masjid melaksanakan qiyamul lail ataupun sholat-sholat jamaah secara bersama-sama, kemudian kita idul fitri secara bersama-sama, sehingga dilatih kebersamaan, timbul muncul semangat persatuan dan kesatuan. Kebersamaan kita sangat diperlukan. Oleh karena itu berusaha bersama-sama taat kepada pemerintahnya, baik di dalam menentukan awal Ramadan maupun ketika Idul Fitri, sehingga bersatu kaum muslimin, kelihatan besar kaum muslimin. Bapak-bapak dan hadirin semua jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ketika seseorang taat kepada pemerintahnya, maka dia merupakan ibadah, atau itu sudah merupakan ibadah melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi ini sudah merupakan ibadah kalau kita taat kepada pemerintah ketika kita mendengar awal Ramadan atau awal Syawal. Kemudian kalau terjadi misalnya kesalahan, pemerintah salah, maka kita tidak berdosa dan pemerintah pun tidak berdosa, karena mereka sudah berusaha bersungguh-sungguh. Kalau misalnya terjadi pemerintah itu sengaja salah atau menyengaja melakukan kesalahan, maka itu urusan mereka dengan Allah dan kita-kita tidak mendapatkan dosa. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang bisa merusak pahala puasa kita, di samping meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa kita, sehingga kita mencapai kesempurnaan di dalam berpuasa, mendapatkan pahala yang melimpah, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, faedah dan hikmah-hikmah puasa kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jamilur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم
la yangfa wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah wal amala bikitabika wa sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.